Wih, mau minum kopi nggak? Nggak ah, makan permen aja. Apa? Dia nolak. Perlu diberi paham. Wih, lu tahu kata-kata kopi kapal api nggak? Apaan? Kapal api, jelas lebih enak. Oh, aduh mekanik iklan, Dek. Zaman sekarang masih ngopi. Wah, ribut sini. Lu tahu kata-kata kopi kok nggak? Hah? Kopi kok, gantinya ngopi. Wih, mau kemana lu? Ke Polandia? Wih, ngapain? Mau ke kota ini? Lugowo. Lugowo, wang le zemo aini. Oh, aduh mekanik Lugowo lagi, Dek. Ikut dong. Wih, ngapain? Mau ke kota ini? Lugowo. Lugowo, wang le zemo aini. Ya, udah gak ada pilihan kota lagi di Polandia. Oke, waktunya no counter. Ya udah, kalau gitu Cina X Indonesia musik. Lu gua koplo. Wih, I love you. Wah, gua nggak siap. Bilang apa ya? Nggak siap bilang I love you too. Respon pakai ini aja. Oke, yang pertama. Apa? I love you. Oke, gagal. Yang kedua. Kamu halu lagi nih, aku serius kok. Gagal juga. Yang ketiga. Kamu yakin nih kamu gak sakit? Sehat banget aku. Aduh, gagal semua. Gua harus pakai jurus no counter. Kita temenan aja ya, tapi temen aku udah banyak. Pacar aku juga udah banyak. Wih, muka gua ganteng gak? Muka lu mendorong sih. Hah, maksud? Nih, lawan kata E dorong apa? Tarik. Berarti lawan kata E mendorong apa? Menarik. Nah, tuh tahu. Berarti muka gua gak menarik gitu? Muka lu kayak tanda-tanda. Tanda apa? Tanda-tanda di bahasa Hungaria. Ya. Weh, lu siapa? Gua mata-mata. Jika orang ini sungguh seorang mata-mata, maka ia tidak mungkin memberitahukannya. Gue juga mata-mata. Hah? Gak mungkin. Sebenarnya semua orang itu mata-mata. Lah, kok gitu? Ini namanya apa? Mata. Kalau ini namanya apa? Mata. Gue punya berapa mata? Dua. Berarti gue disebut mata-mata. Berarti gue bukan mata-mata. Yo, Aimo. Wih, lu mau kemana? Sama Rinda. Gua nanya kemana, bukan sama siapa. Mau kemana, woi? Sama Rinda. Lu budek ya? Lu yang bolot. Gua ribut sini. Bener-bener. Gua tuh mau pergi ke Samarinda di Kalimantan. Oh, emangnya lu orang mana? Salah tiga. Gua gak nanya lu salah berapa. Gua nanya lu orang mana? Salah tiga. Orang mana? Salah tiga. Oh. Wih, gue chat cewek gue kok gak dibales ya? Emang lu chat apaan? Sayang. Astaga, kenapa? Wah, kenapa woi? Lu jangan pernah panggil sayang ke cewek. Kok gitu? Coba bahasa Filipinanya sayang apa? Mahal. Pantes aja gak dibales, jadi sok mahal. Enggak. Tapi bukannya cewek gak sukanya dipanggil murah. Iya juga ya? Harusnya gue dibales dong. Berarti yang lu chat bukan cewek.